Ta bữa ta bế cứ u đường chi mưa tinh cua ti gì bàn yang si padra tuha muda aci dengan putih bele gopu pria barat selatan mulia haka seut nyopat nun haka. Alhamdulillah mulia suri sabi mandung-mandung Allah maha mulia getung aib getanya mandung-mandung insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelaksana tugas Gubernur Aceh Nova Iriansyah menghadiri perayaan Maulid Akbar Masyarakat Wilayah Barat Selatan atau Barsela Aceh yang digelar oleh Forum Persaudaraan Barat Selatan Aceh atau PBSA di Taman Sari, Banda Aceh, Sabtu 8 Februari. PLT Gubernur mengatakan, peringatan Maulid sejatinya dapat menjadi momentum meneladani ajaran Rasulullah. Salah satu ajaran Rasulullah kepada umatnya adalah agar senantiasa menyambung tali silaturahmi. Nova mengatakan, anjuran silaturahmi haruslah dilakukan. Selain untuk memperkuat tali persaudaraan, silaturahmi juga memiliki banyak manfaat, termasuk untuk kemajuan daerah. Sementara itu, Wali Kota Banda Aceh, Aminullah Usman mengatakan, sebagai salah satu putra Barsela, ia berharap masyarakat wilayah barat selatan Aceh dapat lebih kompak dan mempererat persatuan. Senada dengan Aminullah, Sekjen Forum Persaudaraan Barat Selatan Aceh atau PBSA Malik Musa mengharapkan melalui maulid itu persatuan pemimpin di Aceh dapat lebih kokoh demi kemajuan pembangunan, khususnya pembangunan di wilayah barat selatan Aceh. Kepada PLT Gubernur, ia berharap berbagai program percepatan pembangunan dapat dilaksanakan di wilayah barat selatan Aceh, seperti pembangunan terowongan Gerute. Ia yakin, jika terowongan tersebut dibangun, maka wilayah barat selatan akan lepas dari terisolasi dan kejayaan akan segera dicapai.